lepas dari masalah ini. Aku hanya memohon padamu, Tuhan. Kuatkan aku. Berilah aku petunjuk agar aku bisa menyelesaikan semua masalah. Karena hanya kepadamu aku bisa memohon. Kami mau menagih hutang suamimu. Ini sudah terlalu lama. Hai! Buka pintunya! Kami mau menagih hutang suamimu. Cepat bayar! Sekarang! Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa? Berapa umurmu? Jangan! 13. Kau bisa bekerja di ladangku. Kalian berdua, 3 hari, kau harus bayar semuanya, atau aku bawa kedua anakmu. Aku pasti akan kembali. Apa kabar? Hambamu, suamiku, sudah meninggal. Aku tahu. Kau tahu dia takut akan Tuhan. Dan dia dikenal di kalangan para nabi. Sekarang, penagih hutangnya. Mereka datang dan ingin mengambil anakku untuk menjadi budaknya. Apa yang kau punya? Apa? Apa yang kau punya di rumahmu? Aku tidak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Tidak ada. Kecuali sedikit minyak. Bawa kemari. Pergi ke tetanggamu. Minta semua bejana kosong mereka. Minta sebanyak yang bisa kalian bawa, dan bawa ke sini. Tuanglah minyak ke dalam bejana itu. Ketika sudah penuh, letakkan ke samping. Bawalah semua yang bisa kau bawa. Ayo,
ibu perlu bejana lainnya. Ayo cepat. Ibu butuh bejana yang lainnya. Ibu butuh yang lainnya. Tapi sudah tak ada lagi. Jualah minyakmu dan bayar hutangmu. Hiduplah dari sisanya, kau dan anakmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.